Inilah minuman penambah imun tubuh yang diproduksi kelompok pelajar kelas 4 dan 5 sekolah dasar Negeri Nun Baun Sabu, Kota Kupang. Minuman herbal ini dinamakan Yellow Drink dengan bahan dasar bumbu dapur serta kunyit, asam, serai putih, gula merah, dan air. Inspirasi produksi minuman herbal penambah imun ini muncul untuk membantu teman-teman di sekolah yang sering mengajukan izin dengan alasan sakit. Selain itu, produksi minuman ini merupakan salah satu metode pembelajaran berbasis tantangan dari guru-guru. Oh, kamu terinspirasi karena mungkin dari sekolah kita ini kan anak-anak murid kan sering sakit gitu kan. Jadi kami diberi tantangan oleh guru untuk membuat sebuah produk ini. Oh, kami belajar dari tadi Pak Dokter, kami ke lab-nya, kami belajar gitu. Begitu dikasih tantangan, anak-anak langsung diterjunkan langsung. Jadi mereka wawancara langsung. Jadi dalam waktu kurang lebih tidak sampai satu minggu, kami ingin produk kami ini bisa dipasarkan. Sehingga ke depan kami ingin ikut pelatihan dari Dinas Kesehatan biar dapat izin edarnya sehingga dipasarkan. Kemudian kami juga punya impian bahwa produk ini bukan hanya dalam bentuk instan yang cair, tetapi kalau bisa dalam bentuk serbuk ataupun kapsul. Produk minuman herbal yang diproduksi anak-anak sekolah dasar ini mendapat dampingan selain dari guru pendamping, juga dari PT Trakindo Cabang Kupang. Harapan mereka hasil temuan minuman herbal ini bisa mendapatkan pengujian di laboratorium dan Balai POM sehingga bisa beredar luas di pasaran. Kalista Us, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.